Assalamualaikum dan selamat datang ke video ulasan pada Mas Domain. Saya Efis Harudin dan ini adalah ulasan untuk Oppo R7. Jadi Oppo R7 adalah salah satu daripada tiga peranti yang dimasukkan oleh Oppo ke Malaysia, iaitu R7, R7 Lite dan juga R7 Plus. Di tangan saya adalah R7 dan seperti anda lihat sekarang, ianya mempunyai skrin sebesar 5 inci daripada keluarga AMOLED dengan resolusi HD penuh. Ia diperkasakan dengan pemproses Snapdragon 615, 8 teras, RAM sebesar 3GB, muatan dalaman 32GB dengan sokongan penambahan memori dalaman sehingga 128GB. Jadi peranti ini menggunakan dua SIM, iaitu SIM Nano dan juga SIM Micro. Jadi sekiranya anda ingin menambah memori dalaman menggunakan microSD, slot yang digunakan untuk Nano SIM akan diambil alih. Jadi ini sahaja slot untuk expansion SIM dan juga penambahan memori dalaman. Jadi, pada bahagian belakang terdapat kamera sebesar 13MP dengan kemampuan dipanggil Face Detection Autofocus, iaitu pemfokusan yang lebih pantas, dan juga flash pada bahagian bawahnya. Dan jika anda lihat lagi, pada bahagian bawah satu lagi terdapat pembesar suara kecil. Dari segi ini adalah pembesar suara mono. Berputar semula ke bahagian hadapan, anda boleh lihat sekarang adalah kamera sebesar 8MP untuk mengambil selfie. Bateri pula adalah sekitar 2420mAh, tidak terlalu besar. Tapi untuk sebuah peranti yang nipis, jika dilihat sekarang memang sebuah peranti yang amat nipis. Ini adalah kapasiti bateri yang maksimum boleh diletakkan ke dalam chassis peranti yang amat nipis ini. Jadi sekarang kita bercakap tentang rupa fizikal peranti Oppo R7 ini. Dan pada bahagian depan terdapat menggunakan kaca, dan Oppo mengatakan peranti ini menggunakan kaca dipanggil teknologi 2.5D. Apakah yang dimasukkan kaca 2.5D? Pada bahagian hujung kaca panel hadapan ini, ianya melengkung, jadi memudahkan tangan anda untuk bergerak bersisi ke sisi dan ia tidak tajam. Pada bahagian sisi terdapat binaan diperbuat pada logam pada keempat-empat sisi, dan pada bahagian kanan terdapat butang kuasa, iaitu dua butang elemen diperbuat pada logam, dan juga slot untuk SIM dan juga kad microSD. Pada bahagian kiri pula terdapat butang kuasa juga diperbuat pada logam. Pada bahagian bawah terdapat slot pengecasan micro USB. Dan pada bahagian atas akhir sekali terdapat jack phone kepala. Jadi berbeza dengan Oppo R5 sebelum ini yang merupakan peranti ternipis pada waktu ia dikeluarkan, yang tidak perlu menyokong jack phone kepala. Dan pada R7 nampaknya Oppo mempelajari kesilapan mereka dan akhirnya meletakkan semula jack phone kepala. Pada bahagian hadapan terdapat tiga butang kapasitif, iaitu butang back, butang home dan juga butang menu. Nampaknya untuk pihak Oppo masih lagi mengekalkan penggunaan butang menu, tidak ada lagi butang untuk multitasking. Seperti yang anda baca daripada interview kami dengan mereka minggu lalu, mereka merasakan masih lagi memerlukan butang menu ini kerana di China, pengguna China masih lagi mahu butang menu. Tapi jangan risau jika anda mahukan peranti Oppo yang mempunyai butang multitasking, ianya akan muncul pada tahun hadapan. Dan sekarang kita akan lihat bagaimanakah Color OS dan juga sistem Android yang digunakan pada peranti ini. Daripada skrin terkunci, ia menyokong sistem Dual Tap. Jadi bila anda melakukan Dual Tap, skrin akan diaktifkan secara automatik. Dan kemudian anda akan tatalan ke atas dan skrin akan dilakukan unlock. Jadi anda boleh lihat sekarang, ini adalah antarmuka Color OS 2.1. Dan seperti kebanyakan sistem operasi daripada tanah besar China, Color OS tidak mempunyai talang aplikasi. Kesemua aplikasi yang anda muat turun daripada Google Play akan terpapar pada skrin utama. Sebelum ini saya bercakap tentang penggunaan menu, dan jika saya menekan butang menu pada skrin hadapan seperti ini, terdapat beberapa pilihan yang boleh saya lakukan. Macam sekarang terdapat beberapa pilihan widget, diikuti pula customasi latar belakang. Terdapat juga pilihan untuk melakukan efek di mana animasi transisi antara skrin boleh anda pilih. Saya lebih sukakan default. Dan terdapat juga fungsi tema. Ya, sekarang tema telah berubah dengan pantas. Satu lagi perkara yang saya rasakan menarik yang ada pada Oppo R7 ini ialah di mana anda boleh mengaktifkan mod satu tangan saja, di mana skrin akan menjadi kecil. Apa yang saya maksudkan, daripada hujung bawah sebelah kiri tatakan ke tengah, ataupun ada hujung sebelah kanan tatakan ke tengah, dan ia akan menjadi kecil. Jadi saya buat sekarang kerana saya dekat tangan kiri. Jadi keseluruhan skrin dan juga elemen antara muka boleh diakses dengan cukup mudah menggunakan mod ini.
Satu lagi perkara yang menarik jika saya masuk ke aplikasi foto sekarang ialah fungsi yang dipanggil long screenshot, di mana anda boleh mengambil screenshot yang panjang. Jadi lakukannya dengan menekan butang kuasa dan juga butang suara ke atas. Jika saya boleh dulu demo sekarang. Okey, sekarang ada fungsi next page. Saya tekan lagi next page. Anda boleh lihat sekarang capture page 3, page 4, page 5. Jadi apabila anda telah selesai melakukan kawasan ini, anda lakukan screen grab, tekan save. Dan sekarang jika saya pergi ke screenshot yang anda ambil tadi, saya tekan, anda boleh lihat sekarang terdapat screenshot yang sangat panjang. Jadi fungsi ini adalah menarik untuk mereka yang suka mengambil gambar yang panjang, tidak perlu mengambil 2-3 page, untuk satu gambar saja sudah memadai. Jadi saya rasa harus sentuh tentang ColorOS ini. Ini adalah antara muka ColorOS 2.1, tetapi ia masih lagi menggunakan Android 4.4.4. Ini adalah sedikit aneh kerana bila difikirkan Oppo R7 Lite dan juga Oppo R7 Plus, kedua-duanya menggunakan Android 5.0.1. Jadi mengapakah peranti Oppo R7 ini yang dianggap yang terbaik di antara kalangan Oppo R7 yang dibawa masuk ke pasaran tempatan ini masih lagi menggunakan 4.4.4? Pihak Oppo ada mengatakan bahawa emas kini akan dibawa masuk dalam masa terdekat, tapi bilakah ianya dibawa masuk dan tarikh mutamat tidak pula diberitahu. Jadi ini adalah kecanggungan yang saya rasakan ada pada peranti Oppo di sini, di mana R7 ada 3 kesemuanya tetapi menggunakan 2 sistem operasi berbeza, Android 4.4 dan juga Android 5.1. Dan kita lihat lagi elemen-elemen termuka yang ada. Ini adalah skrin tetapan. Pergi ke lagi option yang kita kena melihat, inilah rupanya. Secara keseluruhan, saya dapati semasa penggunaan selama lebih kurang sebulan, ColorOS 2.1 ialah sistem operasi yang lancar. Saya tidak menemui sebarang masalah ketika menggunakan, tiada sela masa. Aplikasi yang digunakan tidak pula mengalami masalah crashing ataupun tidak mampu berfungsi dengan peranti. Jadi, walaupun ianya sebuah peranti kelas pertengahan Snapdragon 615, ianya berfungsi dengan cukup lancar dan setanding dengan beberapa peranti kelas tinggi yang pernah kami cuba di Makmal Amans.